Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Bitian Official. Kali ini channel Bitian akan menunjukkan jalan ya. Jalannya itu dari simpang ini belok, kita belok kiri ya. Hati-hati ya guys beloknya, soalnya lumayan curam juga. Nah, di sini biasanya sih jalan-jalan alternatif dipakainya kalau situasinya macet aja. Jika tidak macet sih jarang juga yang lewat sini, kecuali tapi bolehlah jadi rekomendasi buat yang mau goeser atau yang pengen tahu jalan daerah Purwakarta, bolehlah tonton terus di channel Bitian Official. Di sini kita belok kanan ya. Kita ikuti aja terus jalannya ya guys ya. Siapa tahu ada yang bisa jadi rekomendasi buat yang naik rumah. Pengen tahu nih daerah sini tuh jalannya seperti apa ya. Semoga channel ini bermanfaat ya guys ya. Wah, macet guys jalannya. Nah, kalian jika ingin ke Pasar Bo atau Lapang Penawaran bisa belok kanan ya. Jadi tujuan kita kali ini mau ke Arcom. Lagi ada acara juga ternyata guys di daerah sini. Wah, cuacanya mendung-mendung gitu ya guys.
Ya, ikuti terus jalannya ya guys ya. Biar kalian lebih tahu kalau Purwakarta itu luas, Purwakarta itu indah. Tong Wilap ditonton, di subscribe, di like, namun bermanfaatnya di share. Biar semakin banyak orang yang tahu jalan-jalan di Purwakarta. Cuacanya mendung, tapi mudah-mudahan hati kalian gak mendung ya guys ya, tetap cerah. Nah, ini udah ada SMP 6 ya guys, ini sebelah kiri kita tuh SMP 6 Purwakarta. Oh guys, gadis-gadis Purwakarta itu cantik. Bener kata rating kan, kalau orang tercantik di Indonesia itu orang Sunda. Nah, kebetulan di Purwakarta itu sukunya suku Sunda juga. Tapi bagi saya mah seluruh Indonesia juga pada cantik sih ya. Turunnya lumayan curam ya guys, agak berhati-hati. Dan sekarang kita mau lewat tanjakan nih, tanjakannya curam juga, lumayan buat latihan gue semua ya. Terus wah enak ya, adem ya jalannya. Ya, kita sudah sampai di Parcem ya guys ya, tinggal tentuan pilihkan kalian mau kemana lagi ya. Sampai berjumpa kembali di channel Bitian Official, see you.